Ayo lo. Di lokasi Apat Tanah Selatan bagian Selayar. Banyak titik api. Ini harus ada bantuan masyarakat. Satu armada yang ini berada di Bonto Sikuyu langsung menuju ke lokasi kejadian kebakaran. Aduh, panjang ini apinya melebar. Ini selang belum sampai ke sini, tapi apinya dia menyebar, guys. Dua armada dari benteng juga turun ke lokasi untuk membantu karena besarnya dan luasnya area yang terbakar. Yes, jangan bu. Pada pukul 2:07, laporan kebakaran lahan di Desa Layolo masuk, sehingga satu mobil yang bertugas di Apat Tanah dikerahkan untuk memadamkan api di Desa Layolo. Saat pada pukul 16:15, laporan kebakaran kembali masuk. Posisi kebakaran di Desa Buki di Jalan Poros Baruya Bonto Datara. Kebakaran yang dilaporkan adalah kebakaran lahan semua selang dipakai milik Kepala Dinas Kominfo. Satu armada Bonto Matene langsung menuju tempat kejadian kebakaran. Untuk saat ini api masih terus menyala dan selang dari pemadam kebakaran tidak dapat mencapai titik api. Ya, di sana masih menyala apinya.
selang dari teman-teman pemadam belum dapat sampai di titik api ini. Dari ketiga lokasi kejadian kebakaran, semuanya membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar memadamkan api, sehingga teman-teman dari pemadam kebakaran bertugas hingga takut malam hari dengan kabel listrik. Posisi api di bawah tiang listrik.